selamat malam. Yang pertama, kita minta maaf kepada seluruh supporter yang tak terlalu ini dengan style dan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Sebenarnya, ini saya menilai satu kemenangan untuk supporter. Bukan maksudnya tidak ada apa-apa, jelas-jelas kita draw, kita sangat sedih. Ini kita anggap seperti kita kalah. Jawab pertandingan sebenarnya saya nggak tahu ya, cukup adil atau tidak. Peluang kita masih tetap lebih banyak dari para lawan, tapi seperti ini udah jadi penyakit. Kita nggak bisa masukin gol karena tiang mereka berbahaya sekali dua kali bisa bikin gol. Jadi ya saya tahu pasti kan ketinggalan itu capek ya, kita mau evaluasi, kita mau perbaiki, tapi sebenarnya sampai sekarang ini belum ada buktinya. Jadi tolong saya minta sabar, saya minta maaf kepada seluruh supporter. Semoga kemenangan akan datang segera. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya pertama-tama, hanya saya mau beri teman-teman, teman tim, mohon maaf kepada fans kami, punya supporter Sikmania, asasi yang itu bisa memuaskan. Dan pastinya hasil ini buat evaluasi juga bagi kami pemain dan cepat reaksi untuk bisa kerja keras lagi untuk tim selanjutnya. Dan pastinya ini hasil yang sangat mengecewakan pastinya, dan sikap juga saya sendiri dan banyak PR juga yang harus kami perbaiki nanti di sesi latihan selanjutnya. Terima kasih. Dipersilakan, jika ada yang bertanya, dipersilakan. Ada mic samping. Ya. Ya, mas. Ya, silakan. Ya. Saya Ian dari Indosport. Terus, tampaknya dari awal strategi untuk memberi pukulan pertama kepada Menta itu berhasil ya, dengan ofensif dari awal. Tapi satu kelangan akhirnya kembali lagi seperti penyakit lama dari di Bali kemarin. Bagaimana, mas? Ya, kita harus antisipasi kan. Sebenarnya pukulan ke satu sudah berhasil, pukulan kedua itu di muntah sama tiang. Habis itu kita tenang, satu detik kita tahu kalau memang kita nggak bisa kasih ruangan ke Joseph, kita bikin satu kesalahan taktikal di situ. Dan akhirnya kita nggak bisa kembalikan gol kedua, peluangnya juga ada. Ya kita tetap harus terbaik, kita tetap harus lebih tekan lagi menurut saya, lebih tekan lagi lawan di saat kita menang. Seperti itu. Sebenarnya saya nggak pernah nyalain pemain kan. Peluangnya semua pemain itu punya. Ada yang dua minggu kemarin belum masuk enak, hari ini masuk enak, tetap dia punya peluang. Jadi akhirnya kita buang kesempatan, mungkin kurang tenang. Kalau lagi setiap sesi latihan kan ada finishing, jadi saya pikir mungkin saya nggak suka pakai kata-kata kurang beruntung, tapi paling nggak kita kurang teliti, kurang tenang, kurang konsentrasi untuk masukin bola ke lawan.